Hai, selamat datang ke channel Simulator.Asia. So, video kali ini ialah untuk dapatkan feel kalau drift ni kereta betul. Ini kereta saya yang betul, BMW E39520i. Okay. 5-speed shift-tronic. Auto lah kiranya sebenarnya. Dan steering saya rasa ni berapa inci? 14 inci ke. Okey. Jadi macam inilah pandangan saya. Ini ice view kalau dalam kereta. Jadi saya nak replicate keadaan yang sama ni dalam simulator. So, jom mari kita tengok. Saya akan membawa BMW E30 Drift Edition di Lita Nürburgring. Okey, dan ini adalah simulator saya untuk practice training lomba online ataupun drifting. Jadi konfigurasi sim saya 90 darjah. Saya tinggal di kat sini ice view. Bila saya lihat kanan, saya nampak macam biasa, macam realnya. Cuma kereta ni left hand drive. Jadi mari kita, saya akan bawa satu pusingan di Lita Nürburgring. Okay, saya dah duduk dalam cockpit. Saya tengah decide sama ada camera angle macam mana. Okay, saya rasa macam ni. Jadi kita tengok pergerakan steering. Saya rapatkan ke sini sedikit. Okay, agak saya punya driver's eyes. Okay. Saya kena matikan lampu untuk dapatkan feeling dia. Tak apa, kita buat satu pusingan dahulu. Ini biasanya dua entry, E30 entry yang telah ditune untuk drift menggunakan cipta manual 6 speed. Dan steering ni adalah dari Sim Experience IQ Force dari Google nanti. Dan Lita yang digunakan ni adalah Notch Life ataupun dipanggil The Rim ataupun Green Hell. Kalau dalam movie The Rush 2013 ada scene menggunakan Lita ni. Mari kita cuba ni. Ini lebih kurang jadi macam M-Sport saya di bawah tu. Dan dia efek tu atau feedback tu pun lebih kurang sama. Silap
susah untuk di tackle kat sini. Jika saya bawa kereta betul tadi tu dekat lisan yang betul ni, dah janam dah kereta. Jadi itulah guna simulator untuk dapatkan memory image. Kalau kita betul ni cuma di Malaysia, cuma Jepang saja yang boleh kita nak praktikkan. Nampak dia tu kain senang, agak susah je. Pertama tak kena saya buatnya dekat relas dekat carousel dalam sim boleh. Inertia dia, tak guna handbrake belakang. Rupa sendiri macam dalam kereta inertia ni menggunakan inertia untuk mulakan drift.
betul lu menangis lah. Kau kena bayar kos apa tu? Penahan tu. Dan juga damage yang kereta ni juga paling mahal lah. Sampai tamat satu pusingan, kita akan pergi pusingan kedua. So dalam simulator ni, kereta ni antara yang paling mudah nak belajar drift, iaitu sebenarnya duduk ITT Drift Edition. Tayar yang saya gunakan street tayar. Track selection saya setkan kepada dusty dan suhu pada 26 darjah Celsius. Saya lagi senang drift kat sini daripada belajar dekat Imta Drift. Posisi kamera ni daripada dekat saya static ni kepada head mount. Okay, head mount saya terpaksa gunakan ni nak bagi dapat feeling lagi authentic seperti dalam kereta. Okay. Satu pusingan lagi. Agak berbahaya untuk lebih susah nak kontrol. Yo, efeknya sampai sini.
kawasan paling susah nak drift. Jadi apa yang kita boleh belajar dari drift? Car control daripada saya. Seminggu lepas set langsung tak tahu nak buat drift ni. Tapi praktis lah hari-hari. Satu hari, satu jam, dua jam. Boleh lah kan. So asas untuk drift ni, kalau itu pengalaman saya, speed kereta kena cukup. Tak boleh terlalu slow, terlalu lambat. Dan kita kena apalah track yang kita nak drift tu. Dah tahu kat mana angle apex kita nak attack. Dan saya lagi rasa mudah drift guna hash pattern ni daripada sequential ataupun pedal shift. Carry speed. Bila dikurang carry speed, dia akan meliar bila exit. Paling best untuk drift kalau perfect. Sekarang ni dah hilang momentum dia. Thank you.
Okay, hampir dah tamat lap kedua kita. Banyak-banyak track dalam Assetto Corsa, saya rasa ni paling senang nak drift. Saya dah cuba Imola, dah cuba Sepang, dah cuba Akina, belum lagi untuk level saya untuk drift kat situ lah. Tapi kat sini alhamdulillah agak senang. Okay, itu saja sesi drift kita kali ini. Apa kata saya try drift? Okay, saya nak tunjukkan satu sesi.